Kami pengen memberitahukan nih kepada kawan-kawan semua kalau sekarang sudah ada Tech Doom Drum Signature Sticks dari Absolute, di mana Absolute Drum Stick ini merupakan salah satu produsen stick lokal yang berkualitas tinggi banget kawan drummer. Dan mereka punya keunggulan memakai Tropical Wood. Tropical Wood ini yang kami pakai juga di stick signature kami, di mana punya karakteristik yang padat berisi, jadinya nyaman digenggam, gak kopong, dan mantap ketika kita pukulkan stick ini kawan drummer. Bagi kawan drummer yang pengen Tech Doom Drum Signature ini, tersedia ukuran 5A dan 5B, dan di produksi tahap pertama ini ada promo nih kawan drummer, ada harga spesial di mana jika kawan drummer membelinya dengan minimal 3 pasang, gratis membership 1 bulan Tech Doom Drum Online School, dan juga ada potongan tuh kawan drummer kalau minimal beli 3 pasang, per pasangnya jadi 45.000. Oh ya, kalau mau per pasang, beli satu pasang aja nih juga bisa. Harganya juga murah banget loh untuk stick berkualitas seperti ini, cuma 50.000 aja kawan drummer. Jadi ya kalau mau beli satu pasang bisa 50.000. Kalau beli minimal 3 pasang 45.000 dikali 3 plus gratis 1 bulan membership Tech Doom Drum Online School. Jadi nanti langsung aja kalau kawan drummer yang pengen, langsung pesan aja ke nomor WhatsApp di bawah ini ya. Halo drummers, selamat datang di Tech Doom Drum Channel, gue Iksan. Di video kali ini gue pengen membahas nih, apa aja sih kegunaan rudiment ataupun pukulan single stroke jika kita mainkan di drum set. Single stroke merupakan salah satu jenis dari pukulan dasar pada drum, atau juga biasa disebut dengan rudiment nih kawan drummer. Nah biasanya kan umumnya kita tuh kalau misalkan baru belajar drum, kita tuh sering melatih single stroke itu hanya di drum pad aja ataupun juga di snare gitu. Jadinya kan bentuk pola pukulan single stroke ini sendiri adalah kanan kiri kanan kiri kanan kiri secara bergantian lah. Jadi seperti ini. Nah, sebenarnya kan kalau kita melatih single stroke ini hanya di drum pad ataupun hanya di snare, itu memang punya tujuan tersendiri gitu, supaya nanti tangan kita terbiasa memainkan pola pukulan tersebut nih, kawan drummer. Dan juga semakin sering kita latih, otot-otot tangan juga akan semakin terbentuk, di mana nanti akurasi kita akan meningkat, kecepatan kita akan meningkat, dan juga powernya nih, kawan drummer. Oh ya, sama juga ya, stick control, mengontrol stick kita juga akan mengalami peningkatan gitu juga kita rajin melatihnya di drum pad ataupun snare. Nah, setelah itu, pukulan single stroke ini juga bisa kita kembangkan lagi kawan drummer. Ya, di dalam drum set tentunya. Yang pertama adalah nih, kita bisa menerapkan single stroke ini sebagai suatu drum beat ataupun ketukan drum. Jadi gimana tuh bentuknya? Langsung aja gue mulai. Kita bisa memainkan single stroke ini sebagai ketukan drum. Pertama-tama kita mainkan di hi-hat kawan drummer. Jadi untuk nilai notas sendiri kita pakai 1/16. 1/16 per ketuknya, jika tempo seperti ini berarti ngitungnya 4 hitungan per ketuk. 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA 1. Nah, kita bisa menerapkan single stroke ini di hi-hat. 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA 1. Nah, itu kan kita udah menerapkan single stroke tuh di hi-hat. Agar menjadi suatu ketukan drum, kita bisa menambahkan nih di setiap hitungan 2 dan 4 kita mainkan snare, dan hitungan satunya kita injakan kick ataupun bass drum. Jadilah itu suatu drum beat. Jadi seperti ini bentuknya. 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA 1 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA 1 ENA 1. Itu merupakan salah satu bentuk ketukan drum yang memakai rudiment single stroke. Jadi basicnya kita pindahkan ke hi-hat, kita mainkan nilai note, kita berikan nilai note 1/16. 1 ENA 2 ENA 3 ENA 4 ENA 1. Jadi kan sebenarnya bisa dibilang single stroke yang biasa kita mainkan di drum pad ataupun di snare
kita pindahkan ke hi-hat, akan tetapi di setiap hitungan 2 dan 4 ya single stroke kita pindahin. Kayak gitu kawan drama. Bagi kawan drummer nih yang pengen belajar drum lebih lengkap dan lebih mendalam lagi, kawan drummer bisa join ataupun gabung di Tech Doom Drum Online School nih, kawan drummer. Dimana di situ paketan video belajar drumnya itu jauh lebih lengkap, jauh lebih mendalam, dan bedanya adalah selain lebih lengkap dan lebih mendalam, itu juga kita update terus tuh kawan drummer. Jadinya misalkan tema double pedal gitu, nanti akan kita update lagi pembelajaran-pembelajaran seputaran double pedal. Ataupun misalkan fill in, ketukan drum, hand technique, misalkan untuk meningkatkan kecepatan, speed, akurasi, itu juga ada di situ. Nah, terus bedanya lagi nih, kawan drummer juga bisa berkonsultasi bersama kami nih. Jadi misalkan kalau ada tema video yang kawan drummer pengen diskusikan, pengen konsultasikan gitu bersama kami, bisa banget kawan drummer. Jadinya untuk member Tech Doom Drum Online School ini, kawan drummer bisa berkonsultasi juga bareng kami lah gitu. Jadi nanti kita bisa bahas tuh. Langsung aja nih kawan drummer ya, klik linknya ada di deskripsi video ini, dan juga harganya murah banget kok kawan drummer. Sampai berjumpa di Tech Doom Drum Online School. Contoh ketukan drum yang lainnya nih kawan drummer, kita menerapkan rudiment single stroke. Kalau tadi kita main di hi-hat, sekarang kita akan fokus tangan kanan di hi-hat aja, tangan kirinya kita fokus di snare. Nah, bedanya di sini adalah kita akan menerapkan single stroke-nya ini memakai kombinasi pukulan ghost note. Jadinya untuk tangan kirinya kita akan memainkan ghost note. Untuk nilai note-nya kita tetap bisa pakai 1/16. Jadi langsung aja gue praktekkan 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 1. Jadinya masih sama, sebenarnya prinsipnya sama dengan seperti yang di ketukan pertama. Kita akan memukulkan snare di setiap hitungan 2 dan 4. Jadi itu aksennya kawan drummer. Sedangkan tangan kiri fokus di ghost note. 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A. 2 dan 4-nya tangan kanan kita turun ke snare. 1 E N A 2 E N A 3 E N A 4 E N A 1. Contoh yang berikutnya nih kawan drummer, masih seputaran penggunaan single stroke sebagai ketukan drum. Kita juga bisa mainin kok rudiment single stroke ini hanya di snare aja. Jadi kalau tadi kan ke hi-hat, habis itu ada juga kombinasi antara hi-hat dan snare. Nah, kita juga bisa kok main kayak gini. Nah, main single stroke kayak gini hanya di snare aja. Tapi kita bisa membuat suatu ketukan drum dari situ. Nah, caranya gimana sih? Caranya adalah pertama ya, tentunya kita harus memainkan rudiment single stroke. Nah, berikutnya adalah kita akan memberikan aksentuasi, kawan drummer. Aksentuasi itu memiliki pengertian suatu penekanan lah, atau dalam bahasa drumnya nih yang gampangnya, kita memberikan suatu pukulan yang lebih keras dibandingkan dengan pukulan yang tidak diberikan aksen. Nah, oleh karena itulah, di sini penggunaan nilai note juga penting, kawan drummer. Itu suatu hal yang tidak terpisahkan gitu di dalam permainan drum. Antara nilai note, tempo, dan pola sticking yang kita mainkan gitu, kawan drummer. Jadinya kita akan mainkan nilai note 1/16, cuman aksennya akan kita berikan di setiap 2 and 4 kawan drummer. Jadi sebenarnya sama seperti ketukan drum yang sebelumnya, di mana
Senin dipukulkan di setiap hitungan 2 dan 4. Nah, tapi bedanya di sini kan kita full kanan kiri hanya di snare. Jadinya 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 A 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1. Langkah berikutnya adalah kita berikan ketukan bass drum. Kita injakkan bass drum kita mainkan. Nah, untuk awal-awal sih kita main simple dulu aja kawan drummer. Kita injakkan bass drum kita di setiap hitungan 1. Jadinya 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1 EN A 2 EN A 3 EN 4 EN A 1 EN A 2 EN A 3 EN A 4 EN A 1.